Hello, salam sejahtera. Saya Paul dari Proton. Kita ada Proton Persona Standard atas hoist hari ini. Kita tengok apa ada dekat bawah. Sementara technician tengah tunggu minyak hitam dia buang, kita tengoklah apa ada dekat bawah ni. Mulakan dari belakang. Ini adalah bahagian bawah Persona 2019. Ini adalah model standard. Tapi sebenarnya sama je kalau tengok dari bawah Persona ni. Ini adalah exhaust dia. Kalau Proton Iris pun bawah dia sama macam ni. Beza dia sebab Persona ni sedan, so dia panjang sikit kat belakang, dengan tailpipe dia tu dia panjang sikit daripada muffler. Kalau Iris kat muffler tu tailpipe dia pendek sikit lah. Tu adalah ruang untuk tayar spare, dan ini adalah ruang dekat bonet. Dia punya ruang tayar spare tu actually dia buat panjang. Kalau Iris, dipendek lah sampai sini je. Ini adalah suspension belakang. Dia guna pakai torsion beam juga. Standard lah kereta segmen B. Vios pun pakai macam ni. Honda City pun pakai. BRV pun pakai. Ini adalah absorber dan spring. Ini daun pisang belakang. Persona 2019 pakai drum brake kat belakang. Tu cable brake dia semua. Ni muffler dia tadi. Muffler Persona ni agak panjang eh. Mungkin untuk Iris dia pendek sikit. Inilah rupa muffler dia. Dia bengkokkan macam ni supaya dia tak begitu nampak bila tengok dari luar. Ini dia dah bahagian tengah macam biasa. Ini abang teknisyen kita tengah buang minyak hitam. Bahagian bawah dia tak ada sapu star sebab dia dah pakai anti-rust yang bukan jenis star. Sialah, jadi dia tak payah cik sapu star. Abaikan suara-suara yang di belakang eh. Ini fuel tank dia. Besi. Angin bro. Ini fuel pump. Muat dah angin ni. Jom kita lompat ke depan pula. Okey, ni bahagian bawah dari depan. Minyak hitam tumpah so tengah lap ni. Jadi tak boleh laju. Model 2019 dia dah ada cover dekat bawah bumper dia, jadi nampak kemas sikit lah. Dekat bawah enjin masih bogil. Dah boleh pijak dulu ni. Ada chain lah. Ni tayar depan, disc brake. First service lah kita ni. Yep. Oh, nampak bawah bersih lagi. Ni muffler tengah. Forestia, ni supplier dari Perancis ni.
Ada sesiapa yang bersoalan pasal persona, boleh tinggalkan soalan di dalam ruangan komen. Itulah dia punya oil filter. Enjin yang BBT ni dia tak ada pakai oil cooler eh. Memang tak ada oil cooler eh. Yang tebu. Yang tebu dia. Macam pre EV turbo dia. Kalau enjin tebu punya oil cooler dia duduk kat sini lah. Berikan ruang kepada abang technician. Nak tengok bawah ni, dia belum buka lagi cover. Bang, baby tu datang balik bang. Tak buka belakang tu. Belan je belakang. Boleh tengok dari sini lah. Ni view daripada grill. Ada radiator dengan apa ni, radiator kecil untuk CVT cooler. Macam biasa ni kabel handbrake. Ni brake lining. Kau selalu tengok ke bawah kereta kan. Lalu tengok atas dengan tepi luar dalam je. Ni tayar belakang punya ruang tayar. Ni daun pisang dia. Kereta ni tak tahu jalan pergi mana, tapi becak-becak dah ni. Cuaca hujan sekarang kan. Ni daun pisang depan. Nak turun kereta dah ke? Ha. Alright. Itu saja view dari bawah. Siapa berminat nak beli persona boleh roger saya. WhatsApp link ada dalam description. Dan nombor phone akan saya tunjukkan di hujung video ini. Jangan lupa tengok video-video saya yang lain. Siapa yang berminat beli Proton boleh roger saya. Saya berdepan di Ejen Jarum, Kuala Langat. Berhampiran Banting dan Tesco Ejen Jarum. Dan sehingga ke video akan datang. Sekian, terima kasih.